Hi everyone. Banjir merupakan genangan air bervolume besar yang menggenangi rumah, alat transportasi, lahan, dan lainnya yang tiba-tiba datang disebabkan oleh intensitas hujan yang terjadi terus-menerus di daerah dataran rendah. Di wilayah Indonesia sendiri sangat rentan terjadi kejadian ini, salah satunya pada saat akhir 2021 ini. Nah, berikut ini adalah beberapa kejadian banjir yang terjadi di Indonesia pada akhir 2021. Banjir Cianjur. Banjir menggenangi puluhan rumah warga di tiga kampung di Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Selasa 2 November 2021. Sebanyak 100 orang terpaksa mengungsi karena khawatir banjir susulan datang sebab kawasan Cianjur masih dilanda hujan. Salah seorang warga mengatakan bahwa hujan yang turun sejak dua hari lalu telah menyebabkan air sungai Cibalang meluap dan membanjiri permukiman warga di Kampung Pos, Kampung Kaum, dan Kampung Paratak di Desa Sukanagara. Saat ini petugas BPBD, TNI, Polri, dan sukarelawan sudah dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir di ketiga kampung tersebut. Sebagian warga kampung terpaksa meninggalkan rumah untuk mengungsi karena tinggi genangan sampai sekitar 1 meter. Ia menambahkan, saat ini warga masih bahu-membahu menyelamatkan barang-barang dari rumah warga yang kebanjiran. Hingga saat ini belum ada laporan warga terdampak dalam kejadian itu. Waduh, semoga bencana tersebut tidak terulang kembali ya guys. Banjir Kudus. Hujan deras memicu banjir di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya ada dua rumah ambruk dan belasan rumah warga terdampak limpasan banjir bandang. Salah seorang warga mengatakan kejadian banjir bandang ini bermula saat hujan lebat di kawasan Desa Wonosoco pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Akibatnya, hujan deras tersebut memicu aliran sungai meluap dan melimpas ke permukiman warga sekitar. Berdasarkan keterangan, kronologi sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat gerimis, kemudian hujan lebat. Sekitar jam 2:30 terjadi limpasan air dari Gunung Kendeng menuju sungai Desa Wonosoco. Sungai tidak kuat menampung, akhirnya ke warga. Sehingga rumah di pinggir sungai terkena imbasnya dorongan dari air hujan turun dari Gunung Kendeng. Akibat peristiwa tersebut ada belasan rumah yang terkena limpasan banjir bandang tersebut dan dua rumah ambruk. Dari hasil pendataan sementara memang ada 19 rumah warga yang terdampak, baik kemasukan lumpur maupun perabot rumahnya ikut hanyut terbawa arus air. Namun, informasi dari warga yang kemasukan lumpur jauh lebih banyak, sehingga jumlahnya bisa mencapai puluhan rumah. Banjir Banyuwangi. Intensitas hujan yang tinggi
saat ini sedang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi rupanya membuat warga harus selalu waspada, terutama yang bermukim di bawah perbukitan dan di sepanjang aliran sungai. Ancaman tanah runtuh dan banjir bandang biasanya akan selalu mengintai saat hujan turun dengan deras dan dalam waktu yang lama. Seperti yang terjadi di wilayah Dusun Sidodadi, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Pada Minggu malam 31 Oktober 2021 yang lalu, akibat diguyur hujan deras sejak sore hingga malam hari, dua rumah warga setempat jadi dampak tanah runtuh. Masuk wilayah Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, rupanya hujan deras yang turun pada sore hari, Selasa 2 November 2021, membuat air di Sungai Lembu meluap hingga ke permukiman warga. Warga yang khawatir hujan akan terus mengguyur dan membuat luapan air Sungai Lembu makin tinggi, serta merta mengeluarkan hewan ternak miliknya dari kandang yang berada di tepian aliran Sungai Lembu agar tidak terbawa arus air jika saja banjir bandang benar-benar terjadi. Nah, itulah tadi beberapa kejadian banjir yang terjadi di Indonesia pada akhir 2021. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.